Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat kami hormati, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Reboan ieu kita semua dapat berkumpul dalam rangka pengajian malam Rabu. Nah, sesuai jadwal yang saya terima, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat kami hormati, di awal tahun 2021 ini kebetulan ini adalah malam Rabu pertama ya. Dan di jadwal Pak Ketua DKM Kang Iwan memberi saya kesempatan pertama di tahun 2021. Nah, para wargi sadaya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, setiap pergantian tahun tentu kita semua ingin bertambah lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik kualitas hidupnya, lebih baik kualitas amalannya, gitu ya. Juga lebih baik kualitas keilmuan kita. Nah, oleh karena itulah di malam Rabu ini, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, saya ingin membahas tentang 7 bahaya kebodohan, gitu. Nah, karena Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, Islam agama yang merespon supaya umatnya tidak bodoh, supaya umatnya berilmu, gitu. Nah, oleh karena itulah wahyu yang pertama kali datang kepada kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, adalah wahyu tentang membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi karena membaca itu adalah bagian untuk kita memerangi kebodohan, gitu. Agar kita berliterasi, agar kita menjadi manusia yang berilmu, sehingga terhindar dari kebodohan, terhindar dari berbagai keburukan hidup di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kebodohan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Karena Rasul, sekali lagi, kehadiran Rasul dengan risalah wahyu Islamnya itu adalah untuk menjadikan agar manusia pintar, agar manusia mengerti, agar manusia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itulah Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs, beliau menjelaskan bahwa asal mula yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam berbagai keburukan itu adalah karena kebodohan. Artinya apa, ibu-ibu, nu kusimpulin dihormat, kebodohan teh sumber berbagai keburukan. Karena ketidaktahuan, ya, orang bodoh itu biasanya malas bertanya. Kalau senang bertanya itu namanya orang pinter. Kalau orang bodoh itu malas bertanya. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi, jadi kebodohan itu menurut Syekh Ibnu Taimiyah bisa menjadi awal keburukan. Contoh, Bapak Ibu, kita semua tidak punya pengalaman untuk membuat pecel, tapi tidak mau bertanya, gitu. Bagaimana cara membuat apa? Pecel. Atau cari-cari info, baca-baca info untuk bagaimana cara membuat apa? Pecel. Padahal pecel itu kayak Bu RT ya. Kuncinya kan itunya, non suuk, ya, non di cengek, kemudian cikur, ingin gula mantang,
kemudian berbagai sayuran. Mau yang mentah disebut karedok, kadang-kadang pecel karedok. Mun pecel mah disebutna naon? Anu di ya yang mateng gitu nyebutnya bahan-bahanna. Arek bikin pecel tiba-tiba bumbuna laja jeung naon? Jahe gitu, dikulak, dihijikeun. Moal raos gitu nya. Nah itu jadi apa? Kebodohan akan menjadi sumber apa? Keburukan. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Mohon moal enak di mamna oge gitu. Laja mah aya jodona leres Bu Hajinya. Jodona kanggo masak gepuk. Atanapi aya ngagoreng hayam kanggo parut laja. Diparut rada kasarnya Bu. Tapi kayak sok praktek Bu ya. Parut rada kasar rada panjang seperti suruneng dihijikeun. Engke dialup sareng gitu terus kayak ngabumbuan. Kayak digoreng sareng laja na. Nunggu minyak nu enggal. Raos eta gitu ya. Mohon gitu. Jadi intinya apa bedanya orang pintar sama orang bodoh itu kalau tidak tahu apa-apa dia tidak mau bertanya. Nah itu orang apa? Bodoh. Nah, para wargi sadaya, kumargi gitu dina Al-Qur'an dijelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu semua bertanya kepada orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak mengetahui itu. Ari persoalan masak mah kedah turas taros ka ibu-ibu anu jagona masak gitu nya. Sok sanaos gaduh gelar tinggi, berpengalaman ke berbagai negara. Angger we sinang adamel ulu kutek hese. Kumaha sih cara bikin naon? Ulu kutek nu enak nu pas eta na teu asak teuing teu naon? Atah teuing ibu. Kami sok rada gagal eta teh Bu Haji. Sok rada asak teuing geus ngadamel ulu kutek teh eta naon? Lincahna gitu. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Orang yang ahli di bidangnya kalau kamu tidak mengetahui. Abdi ke terang isin-isin ibu-ibu sok naros persoalan teknologi informasi ka barudak gitu. Bahkan kapun anak nu alit gitu. Ya kumaha oril cara ngedit foto teh oke ya, cara ngedit film kumaha. Ya bertanya kepada anak kecil tidak apa-apa gitu. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah kumargi itu dina hadis Ibnu Majah urang ku Rasulullah SAW ditegaskan utlubul naon Bu? Talabul ilmi, hapunten. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dan apa? Muslimat. Nah, kumargi kitu mari sadaya, ieu aya dina kan we Bu, ada di buku filsafat sebenarnya. Jadi aya kelompok-kelompok orang. Aya opat. Ada empat kelompok orang. Ada orang yang tahu ditahunya, ada orang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu ditahunya, kemudian ada orang yang tahu di tidak tahunya. Orang jelaskan Bu, anu kahiji yang pertama terkait antara kelompok-kelompok orang ini, yang pertama orang tahu ditahunya, yaitu ada orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Menguasai pengetahuan tertentu, gitunya bunya. Tetap dan dia tahu terang bagaimana menerapkan ilmu itu, gitu. Jadi menguasai ilmunya dan tahu bagaimana mengamalkan dan menerapkan ilmunya di dalam apa? Kehidupan. Orang ini cirinya biasanya rendah hati, gitu. Dan orang tipe seperti ini cocok untuk menjadi rujukan ilmu pengetahuan bagi kita. Cocok untuk teladan bagi orang sadaya. Anu kedua, yang kedua ada kelompok orang tahu di tidak tahunya, yaitu orang yang tahu bahwa dirinya memang tidak tahu. Nah, dia menyadari kalau dirinya memang tidak tahu tentang ilmu sebuah ilmu gitu. Nah orang ini kemudian rajin bertanya tadi, rajin non tataros, rajin bertanya. Bagaimana cara menanam sente nu ini namanya Bu, sente supados bagus gitu. Kedah naros ke tukang kembang gitu. Oh, kenapa dikasih pupuk pecin tapi sok terpercaya. Kantos saya pernah dikasih tahu oleh nenek oleh ibu mertua itu jang cenah. Nanti pupuknya pakai pecin. Manyo si mih masa si pecin. Tapi begitu tukang kembang meyakinkan, saya beli kembang kemudian kata tukang kembang, "Tah, jang, nanti pupuknya pakai apa? Micin." Nah, percaya gitu. Jadi tahu tidak ditahunya. Ada orang yang memang dia tidak tahu sesuatu, tidak tahu tentang sebuah ilmu, tapi dia terpanggil untuk bertanya sehingga menjadi jelas ilmu itu. Gitu. Anu katilu pori sedaya,
ada orang tidak tahu di tahunya, yaitu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi guminter, terang tuh Bu, tidak tahu apa-apa, tapi naon, dirinya tidak mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa, sehingga merasa pinter, merasa sok apa, sok tahu gitu. PDW ngejelaskan untannya, ngejelaskan makanan, ngejelaskan naon, rupi-rupi masakan ikan, rupi-rupi sate, padahal nu diajak ngobrol tukang sate gitu, pinter, lebih pinter gitu. Sok aya nu naon, anu gitu gitu. Nah kemudian nu kaopat, ya lucu punya nu kaopat teh tidak tahu di tahunya. Jadi orang yang apa namanya, ya dia tidak mengetahui apa-apa, ya ibu-ibu tidak mengetahui apa-apa, dan kemudian juga tidak mau bertanya gitu. Tanya huna naon, tapi tidak mau talabul ilmi gitu. Sehingga kemudian orang-orang seperti ini biasanya bingung bertindak gitu. Kalau berperilaku semaunya gitu. Jadi ia oke termasuk orang yang apa, berbahaya, terlalu pasif gitu. Untuk aktif milarian berbagai informasi, berbagai ilmu. Nah kumari itu para sadaya, ada sejumlah bahaya kebodohan. Kunaon orang kedah tolabul non ilmi, margi berbahaya jadi orang yang apa, bodoh. Anu kahiji, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Seperti orang yang mati rasa gitu. Wabillahi min zalik, bu ibu-ibunya anu salah sawios nu kenging kunaon muhun virus COVID-19 teh saurna teu tiasa naon membedakan harum sesuatu gitu. Tidak bisa membedakan rasa apa makanan gitu. Wabillahi min zalik. Nah, orang yang bodoh itu seperti itu, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil gitu. Ibnu Taimiyah ngejelaskan orang bodoh itu bagaikan lalat yang tidak hinggap kecuali pada kulit yang terluka, kan burung gitu. Dan dia tidak mau hinggap pada kulit yang normal. Adapun orang yang berakal, ia akan memilah-milah ini yang baik, ini yang tidak apa baik. Pasti upami jalmi berakal, jalmi berilmu akan memilah kita sae atau napi hente gitu. Dan kemudian orang yang berakal itu pasti akan memilih sesuatu mana yang apa baik gitu. Orang berakal disebut orang yang normal. Orang nu normal pasti milari mamun nu raos, nu seger gitu jabunya gitu. Nah, jadi itu bahayanya gitu. Seperti benar dia berjuang, benar berbisnis gitu. Tetapi ternyata di balik itu apa yang dia perjuangkan bukanlah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Apa yang dibisniskan bukan sesuatu yang pantas dibisniskan gitu. Jadi hati-hati. Memang ini salah satu apa namanya bahaya kebodohan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Anu kaduana parisadaya, bahaya kebodohan teh nyata orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai itu akan memiliki pemahaman yang sempit. Dan bahaya kebodohan teh akan memiliki pemahaman yang apa? Sempit gitu. Misal parisadayanya aya hiji jalmi imam kepada orang yang tidak kunut mengangkat tangan di waktu subuh gitu. Setelah selesai sholat, setelah selesai tasyahud akhir gitu, kemudian dia sholat lagi gitu. Kita harus kunut sholat deui. Tadi imam nate non kunut. Padahal nanti kalau kita baca berbagai pendapat para ulama, memang ada ragam pendapat gitu. Sami dina menutup aurat kanggo istri pangpangna mah, ari kanggo pamaget mah hampir sepakat baina surah warukbah. Jadi antawis pokoknya luhureun naon bujal dugi ka mana handapeun tuur gitu rata-rata. Ya, tidak harus, intinya kalau menutup aurat bagi laki-laki tidak harus tertutup semua. Tapi kanggo istri macam-macam pendapat banyak, Pak. Ada yang menjelaskan bahwa menutup aurat itu ya, kalau madhab Syafi'iyah itu mengatakan
apa namanya, telapak tangan dan wajah gitu. Itu bukan apa? Aurat gitu. Tapi ayah nu ngajelaskeun yen aurat istri teh sadayana aurat, sehingga kemudian harus menggunakan apa? Burqa, cadar. Ayeuna leuheung sok ngaku masker ya Bu, jadi sadaya hampir ogenya dicadar di masker. Nah, orang yang memiliki orang yang bodoh, maaf nyebutnya orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai begitu, itu biasanya nanti akan memiliki pandangan yang sempit gitu, pandangan yang tidak terbuka gitu. Komodei ayeuna berpendapatnya Bu, sapertos putrana Quraisy Shihab kan Najwa non Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir Indonesia, putrana teh ngaku kudung gitu. Dan anjeunna mah ngagaduhan pendapat nu disebut aurat teh nyaeta pakaian anu pantes lah gitu, anu terhormat gitu. Contoh upami istri nganggo teu nganggo kudung gitu nya, mau acuk sakieu-sakieu terus rokna dihandapkeun tuur gitu. Panjangna gitu nya Bu, eta tos kalbet naon nutup aurat gitu. Jadi seueur pandangan-pandangan seperti itu. Nah, supados urang memiliki pemahaman yang memadai memang kedah seueur maca gitu. Kedah seueur maca berbagai pendapat gitu. Makanya apa megat mah upami haji atau nabi umrohnya Haji Amin wajah tati kan kan kitunya dikaitkan eta diselendangkeun gitu. Jadi banyak bagian-bagian tubuh yang terbuka gitu. Nah, istri mah kedah sarapet-rapet na gitu. Nah, jadi apa namanya, itu bahaya bodoh memiliki pandang pengetahuan yang apa, sempit gitu. Bahkan karena beda pandangan dia sampai tidak mau sholat berjamaah, tidak mau sholat Jum'ah di masjid yang dekat rumahnya. Jadi kalau mau sholat Jum'at dia harus ke masjid yang jauh, yang dianggap satu pandangan, satu ideologi gitu. Nah, ini ciri-ciri pengetahuannya kurang apa, memadai gitu. Anu katilu bari sadaya, bahaya kebodohan itu bisa menimbulkan kerusakan. Bisa menimbulkan non? Kerusakan. Kerusakan anggaran misalkan itu nya Bu. Ini bodoh di bidang keimanan. Sehingga banyak korupsi di negeri kita, bansos dikorupsi gitu nya. Punten dah memang tos di KPK urang lantun nyebat kieu teh gitu nya. Bahkan mengerikan ya Bu nya. Non ekspor binih non udang, ekspor binih udang pun gitu dikorupsi, menerima suap. Eta mah lucu Bu, jadi suapnya teh pinter nganggo ATM. Si pengusaha menyuap apa? Menteri gitu. Kan welah da tos tayang dina televisi gitu, tos dicaritakeun ku KPK. Jadi janten mentransfer uangnya ke ATM, ATM asistenna, sanes ATM jabatna, oknum jabatna sanes. ATM asisten ini, sok kaya asistennya punya. Tah si ATM eta teh digunakeun balanja di Honolulu. Alhamdulillah kapungu rabi kantos di Honolulu. Di Honolulu teh memang kota eta apa? Kota wisata dunia. Yang barang-barang mahal itu di sana banyak gitu. Tah, ATM-na dianggo balanja eta di balanja anggo meser ka meja. Dianggo meser non koper tas nu kitu. Ya begitu turun di pesawat langsung ditangkap gitu. Karena terus biasa terdeteksi enggak PKT gitu. Nah, ini karena kebodohan. Itu juga karena kebodohan. Itu bisa menimbulkan apa? Kerusakan. Ibu-ibunya. Nah, dina surat Al-Baqarah ayat 11-12 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka kemudian menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami itu adalah orang-orang yang soleh. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Gitu. Nah, ini bodoh gitu. Karena bodoh maka tidak sadar melakukan apa? Kerusakan. Gitu. Contoh bapak ibunya. Tidak kaca amis nu normal mah tiasa jalur pamalayan, tiasa jalur mana handap herang kan itu nyambung rugi. Tapi anu cek ayat iya nu bodoh nguriling heula kan itu ka Banjar, ka Cimaragas, ka Tasik, nembe dugi ka mana? Ka Ciamis.
rusak karena motorna, jauh teuing bolak-balik gitu. Komo motornanya Kang Dede back to tahun 70 nya mutar-muter nanjak di tanjakan Salawe gitu. Ah, bikin rusak gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Bapak Ibu, kalau pemimpin-pemimpin ini juga tidak cerdas gitu merumuskan kebijakan gitu, itu juga bisa menimbulkan non kerusakan gitu. Harusnya efektif efisien, karena kebijakannya tidak cerdas maka jadi panjang, dan itu yang kemudian menimbulkan non kerusakan gitu. Banyak hal-hal yang terjadi di sekitar negeri kita gitu. Laras misalkan bantuan sosial seru ngeluh kapungkur buhnya karena sembako, kemudian banyak yang berasnya, ada yang mengeluh kasus-kasus tertentu berasnya kurang berkualitas, makanannya sudah apa, tidak layak konsumsi gitu. Sehingga akhirnya Bu Risma mengubah itu, akhirnya maku artoswe bansos yang megampil mungkin dibalanjakan di warung-warung terdekat gitu, sekitar rumah gitu. Jeng ulah di parotong gitu nyapu gitu. Nah, itu bisa menimbulkan kerusakan karena kebijakan tidak baik gitu. Ayo nama jadi menterinya, jadi pejabat, jadi menteri kursi panas sebenarnya. Jadi muntut tiasa damal, mas, turun gitu. Terus mulai saya gitu ya. Karena jadi beban negara. Nah, bahkan yang lebih jauhnya, karena bodoh itu juga bisa menyebabkan kita secara otomatis cek budak ayo nama auto munafik gitu. Jadi secara apa, otomatis jadi orang apa? Munafik gitu. Tersadar, asa bener, naon dikerjakan, tapi sesungguhnya tidak apa? Benar. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, dampak atau bahaya kebodohan itu adalah memiliki pemahaman yang salah. Gitu. Memiliki pemahaman yang salah. Mari gitu, tadi dipayun terus dijelaskan, orang kena teras-terasan menuntut ilmu, supados pemahaman orang telepat. Jadi ulah memakai pemahaman kita zaman abige kieu, sebenarnya budak ayeuna mah kieu teu tiasa. Teu tiasa disami samikeun gitu. Ada orang tua yang mengeluh. Malah sawat salah sawios nu sok ngurus pendidikan. Saya heran, Pak. Budak ayeuna teh mun diomongan teh mah lantung. Baheula mah kieu. Iya dulu, anak sekarang kan beda gitu. Anak sekarang senangnya diajak dialog, bukan didikte. Zaman orang mah, zaman abdi mah gitunya, didikte, disingsinan cici gitu. Ayeuna mah henteu, sami pun anakin oril. Hayo, teu sieun ku ayah, henteu, sieunna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang siri kamarina bunya. Geureun, hah, piaran emak malim. Amang wae teu sieun kitu ku ayah, teu. Abi mah sieunna ku Allah Subhanahu wa taala. Hayo, aduh abi teh mikir deh ngajawabna kumaha ya gitu. Nah, budak ayeuna mah resep diajak naon? Dialog, teu kenging diseuseulan, teu kenging didikte, kudu kitu, kudu kieu. Ah, terus teu nyambung ayeuna mah. Gitu. Benten zaman, benten cara gitu. Ngan urang sok keukeuh beuteukeuh. Benten zaman urang maksakeun nganggo cara naon? Urang benten gitu. Nya Kang Dede, onderdil sepeda zaman dulu mah tiasa diservis lain mah. Ganti. Muntah diganti itu tiasa di hadean. Dan sari sampai dawai hampir semua nyerpis mesin cuci, Pak, ya kena digentos. Sanes servis ngegentos. Nyerpis mobil ya kena digentos anu-anu, Pak. Sanes diperbaiki. Benten cara. Jadi supaya pemahaman kita tidak salah karena kebodohan kita, maka kena terus mengupdate ilmu pengetahuan kita, mengupdate naon ilmu urang gitu. Ayah saya bu di semboyan Kompas makin senangnya gelar saja tidak cukup tanpa mengupdate informasi pengetahuan. Janten soksanos gelar atau sagunung oke, tetap ilmu mah luas, ilmu mah teras kena diperbaharui. Gitu. Anu kalima bu, dicepetkan bunya, karena bodoh itu mudah ditipu oleh orang lain. Loba diakali oleh orang lain mudah ditipu. Sok ayeuna Bapak Ibu dina HP urang. Cek geura seueur pisan nu naon, nga WA, nga SMS yang isinya itu tipuan. Aya dugi Pak hiji jalmi, dugi ngendong di rorompok. Ngaroskeun ieu leres teh abdi bade kenging artos, bade kenging hadiah. Gitu.
tapi abi kedah transfer heula sekian. Cik abi teh ieu teh menipu sing percanten. Lah da abi yakin pisan Pak, cenah Kang. Enong sawengi enjing subuh naros keneh wae eta teh. Ieu teh leres, henteu teu leres ku abi dijamin. Upami aya nu iming-iming hadiah bade dikirim sesuatu kemudian minta non ditransfer teh payun eta bohong. Hiji eta jeung duka eta kabarna mah tetep ngirim cenah akhir mah katipu we gitu. Teu beunang diomongan, geus terhipnotis naonna? Sirahna gitu. Aya di kantor Bu, rencangan mau disebatkeun. Kitu deui. Nuju ngobrol santai jeung abi gerewek teh istri na nelpon. Aya cepet wih. Ya kenging non hadiah ya nyaan ya di Telkomsel cenah. Enggal nomor rekening itu ya transfer. Ai terasi anu nabi telepon tanya harus nabi Kang ieu ya, leres teu nipu sikap ditanya. Ari nu Telkomsel mah teraki kituan, kok mau kedah non transfer ti heula gitu. Ih leres aya leres. Wih pokona ieu ya, leres pisan. Geus kukuh. Si HP-na dipasikeun ka abi, ku abi dikasih pengetahuan pengertian ge keukeuh. Cek bojong nanti, iya bener di Telkomsel ayah hadiah puluhan juta cek. Aduh iya nyetes cek wih cek abis wih nah. Dan itu ternyata ibu-ibu memang di situs BBC hampir 70% gitu ya orang yang apa namanya punya HP, punya media sosial gitu pernah katipu kuluk gitu, model-model gitulah tipuan-tipuan online. Eta hebatna teh busuk dugi Kang baluang we teu ingetna naon. Aya anu tos transfer 4 juta gitu. Ieu. Ah, ini karena kebodohan itu gampang ditipu ku orang lain. Hapunten Bapak Ibu. Dulu saya pernah diskusi dengan apa namanya? Pihak yang melindungi perempuan dan anak. Ternyata korban-korban naon? Anu katipu ku media sosial istri gitu nya. Eta teh anu istri-istri anu henteu nyarakola gitu. Teu nyarakola. Jadi ngan ngaji we unggul teu gaul teu sakola. Teu kenal dunia luar yang lebih luas dan seseueur korban kitu. Dan sampai hari ini masih banyak ibu-ibu nya. Nu disebut predator tea istilahna aya aja bu predator anak. Tos aya ayeuna Kang Haji Amin nya langkung paos. Tos aya peraturan pemerintah di kebiri anu mah gitu. Suntik kebiri seumur-umur anu tukang ngaroga hala barudak teh gitu. Wah, gitu. Tos diteken naon peraturan pemerintah. Nah, jadi engke mun aya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, maka dikebiri gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibunya. Nah, kunaon atau mengapa orang mudah ditipu? Saur Profesor Dadang Hawari, ahli psikologi kumargi. Iya, kepalana orang terlalu materialis. Materialis gitu. Materialis teh hitungan-hitungan wae naon keuntungan gitu. Tidak pernah menghitung-hitung berkorban gitu. Jadi kepalanya terlalu dikuasai oleh hal-hal anu naon? Materialis gitu. Sareng konsumtif. Tidak diimbangi oleh berbagai pengetahuan dan wawasan. Anu kagenepna parisadaya, orang yang bodoh itu tentu akan tidak akan memiliki sumbangsi kontribusi terhadap lingkungan. Malah justru akan merusak naon lingkungan, baik lingkungan manusia maupun lingkungan naon alam gitu. Abi ge debat Bu tentang alun-alun Ciamis begitu dibukpak teh seep tangkalan Wararageung hampir gitu, di tengah. Ini gentos kuno aralit gitu. Padahal tidak mengganggu keindahan, kalau toh direhab juga tidak akan mengganggu keindahan karena itu tos sarae kantun menata, ieu malah diseepkeun gitu. Jawabannya naon supados indah. Indah di mana gitu nya. Ai melak tangkal naon namina teh harita teh pineus kayak gitu itu butuh puluhan tahun. Digentos ku aralit. Wah akhirnya seueur nu ngadebat. Nah, ini juga karena kebodohan yang sehingga kemudian tidak memiliki kontribusi terhadap lingkungan menjadi merusak. Kumari gitu menarik ngabangun teh kedah ulah pemborong wungkul, Bu. Di Singapura mah cenah saura bandara canggih sakitu saena teh aya pemborong, aya tukang taman, aya guru gitu. Dilibatkeun aya ahli seni, aya ahli lingkungan, ahli ekonomi sehingga tah janten kitu. Ari diandalkeun ka pemborong unggul sok kadang-kadang teu terang. Kumaha lingkungan anu sae gitu. Dicepetkeun nya bunuh ketujuh nu terakhir. Jadi kebodohan itu menyebabkan
kesesatan bagi kita gitu. Kesesatan iman juga kesesatan ilmu. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Yang itu kemudian bisa menjadikan kita tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Kumargi itu mengakhiri pangkosan ieu pariksa daya dina hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengadawuh, idza matal insanu in kota amalu illa min salasin, sodakotin jariyatin wa ilmin yuntafawbihi wa waladin solihin yan'ulahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatan kecuali sodakoh jariah. Orang yang mau sodakoh jariah itu orang pinter, orang cerdas gitu. Orang bodoh mah akan ngitung-ngitung, capek-capek kerja siang malam duit dipasihkan gitunya kanggo nusanes gitu. Tapi orang yang suka sedekah jariah tentu ini termasuk orang yang pinter, pinter iman, pinter ilmu. Anu kaduana, jadi sesuatu yang tidak akan terputus amal-amalnya sampai akhirat nanti adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang dipahami, ilmu yang diamalkan. Dipahami wungkul teu diamalkan mah tetap wae tidak akan ada pengaruh bagi hirup sareng kahirupan urang. Nu terakhir wa waladin sholihin yad'u lahu, mudah-mudahan orang gaduh putra putri anu soleh anu ngadoakeun ka urang sadaya. Supados putra putri urang soleh, maka kedah menuntut ilmu, cari pengalaman saseueur-seueurna. Sakitu wae ibu-ibu nu simkuring dihormat, hatur nuhun, hapunten, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.